Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di channelnya Kandang Satwa. Seperti biasanya, sebelum kalian melihat video ini, jangan lupa ya, like dan subscribe channelnya Kandang Satwa. Nah, hari ini saya akan masuk ke kandang burung walet atau parkis Australia. Nanti aku kenalin ya dengan sepasang burung walet peliharaan saya. Yuk, langsung kita lihat videonya. Nah teman-teman, sekarang kita buka kandangnya dulu ya. Kita masuk ke dalam kandang burung walet. Teman-teman, saya jelasin dulu ya. Karena saya buat kandangnya ini buat ada dua pintu. Kenapa? Karena kalau burungnya nanti lepas di sini, nah mereka masih aman, nggak bisa kabur keluar. Hari ini saya akan perkenalkan nih ada satu pasang burung walet. Nah ini burungnya, namanya si Rombel dan Juliet teman-teman. Nah ini yang satu ini namanya Romeo. Ini jenis kelaminnya jantan teman-teman. Nah si Romeo ini jenisnya adalah jenis burung walet lutino. Dia berwarna putih krem dan kepalanya kuning. Nah ini matanya merah. Nah ini bisa disebut walet lutino teman-teman. Kalau yang ini namanya Juliet teman-teman. Dia pasangannya si Romeo. Nah si Juliet ini agak pemalu. Kalau si Juliet ini jenisnya walet pil atau walet mutiara. Nah kelihatan tuh di bulu-bulunya ada bintik-bintik putih campur dengan abu-abu kayak mutiara gitu teman-teman. Nah ini dia, kemudian sepasang burung walet si Romeo dan si Juliet tuh. Nah ini si Romeo dan si Juliet tuh, dia mulai tersiul. Nah teman-teman, si Romeo dan Juliet ini saya peliharanya sekitar umur dari mulai umur 2 bulan teman-teman. Jadi saya peliharanya mulai kecil. Sekarang umur Romeo dan Juliet ini kurang lebih sekitar 1 tahun. Burung walet itu usia produksinya itu 6-8 bulan mereka sudah mulai produksi teman-teman. Tapi biasanya sih 1 tahun sih kalau rata-rata umur burung parkit Australia atau burung walet ini untuk mereka sudah mulai produksi. Nanti di video selanjutnya saya akan jelasin nih apa sih, gimana sih cara melihat ciri-ciri jantan atau betinanya burung walet. Oke teman-teman, sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channelnya Kandang Satwa, dan ikuti terus video-video selanjutnya teman-teman. Oke teman-teman, dah. Assalamualaikum.